Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadun Abdullah Sayyiduna wa maulana wa mawlana amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla al ayah wa qala an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man lam yashkur nas lam yashkurillah al hadis subhanallahi al azim wa sabaqa rasuluhu an nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, guru dan orang tua kita bersama, yang kita takzimi, yang kita cintai, yang alhamdulillah sampai detik malam hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah, keistiqomahan oleh Allah dengan mengikuti lampahnya beliau, dengan Allah menitipkan rasa yang sama, mengikuti guru yang sama dan mengamalkan amalan yang sama lewat guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga kepada Anda beserta seluruh keluarga besar beliau Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apapun yang beliau rencanakan, cita-citakan dan programkan semoga disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram, para imam, imam manaqib, para koordinator, wabil khusus guru-guru kita yang tadi telah memberikan mau'idah hasanah kepada kita, dengan tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta saya kepada beliau-beliau, tidak disebut namanya, namun Allah semoga memberikan selalu sehat panjang umur kepada guru-guru kita. Tambah-tambah mustajab doanya, apapun yang direncanakan dan dicita-citakan semoga diwujudkan dengan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Mukarram Sayyidat Al-Maksud Bapak Aibtu Ahmad Syarifuddin SAD, tepuk tangan buat beliau. Dengan perjalanan waktu yang cukup panjang, beliau istirahat sejenak di dalam istiqomah di tempatnya beliau, yang walaupun hijrah dari sebelah sana ke sebelah sini, ini merupakan hijrah yang sesuai dengan hitoh dan hijrahnya Nabi, di mana kadang orang ada yang ingin hijrah. Istilah Sunda ayami bahasa lamun gering sok hayang titirah. Nah itu ayam bahasa kolot titirah ngadon kancuh.
di imana gering asugan cenak urang titira ka emak dua poe di emak pae. Apa aya nu kitu? Betul? Tetapi beliau dari tempat yang tadi telah disampaikan oleh beliau yang diawali dengan sebuah mimpi yang disampaikan oleh guru kita. Karena sesungguhnya nabi-nabi terdahulu kalau seandainya mau mendapatkan dan menjalankan sesuatu diawali dengan mimpi. Di mana Nabi Ismail secara mengatakan lahirnya beliau diawali dengan sebuah mimpi yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Yusuf beliau pun diawali dengan perjalanan mimpi dan mimpi pula yang menjadikan raja kepada beliau. Diawali beliau dengan mimpi melihat bintang, bulan, matahari sujud, maka terdengarlah oleh saudaranya bahwa Nabi Yusuf dan dibuang ke sungai sehingga terlunta-lunta Nabi Yusuf menjadi bujang, menjadi babu di tempat-tempat orang-orang kaya. Maka diakhiri dengan mimpi pula yang menjadikan Nabi Allah Yusuf menjadi seorang raja karena bisa membuka mimpinya raja pada waktu itu. Nabi Muhammad ketika beliau sebelum dilahirkan dalam surat berjanji yang dikatakan wasammihi idza wada'tihi muhammadan li'annahu satuhmadu ukba. Nah, ini ada perjalanan mimpi pula. Maka ketika orang soleh, orang baik yang datang kepada kita memberikan sesuatu, maka inilah hasil dan buah keistiqomahan beliau. Karena beliau diawali perjalanan istiqomah ketika dulu Tabligh Akbar Abah di Mamakosim kalau nggak salah, yang hujannya hujan deras ketika habis ceramah kalau nggak salah itu, hujan deras banget pada waktu itu. Maka beliau tidak niat ngaji, beliau ngepam sama Pak Haji Subur. Nah, lama-lama beliau pun tertarik sampai ke Garut, bahkan Indramayu. Apa ya, perjalanan keistiqomahan beliau dengan penuh kemudian dan keyakinan sehingga malam hari ini di tempat yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Maka semoga kita pun dihijrahkan oleh Allah dari tempat yang buruk menjadi tempat yang baik. Amin. Dari perjalanan yang buruk menuju perjalanan yang baik, istilah seorang apa waliullah boleh dikatakan. Kalau saya kenapa? Karena kalau sejarah ibu kita Kartini pada sebelum mengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang, beliau menghatamkan Al-Quran dulu. Yeah. Jadi oleh karena itu semoga kita pun habis gelap terbitlah terang. Artinya gelap dengan hutang, gelap dengan masalah, gelap dengan kebutuhan, gelap dengan apapun itu. Semoga lewat guru dan orang tua kita bersama ada Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita sama-sama diberikan oleh Allah manfaat barokah dari istiqomah kita. Amin ya rabbal. Semoga ibu bapak urang sadayana, mertua urang sadayana anu parantos teu aya di alam dunia diampuni dosana ku Gusti Allah. Termasuk ya orang tuana sahabat bet sahabat majlis pangersa Pak Ahmad sinareun bunda na ya anu masih aya semoga sehatkeun ku Gusti Allah. Anu parantos teu aya semoga diampuni dosana ku Gusti Allah. Termasuk seluruh keluarga besar anjeun ya, semoga rumah tanggana sing dituntunan diruntut rukun di ayun tentrem dan kudus ya Allah. Tambah barokah dina kahirupanana, parek rezeki jauh palahina.
semoga tempat ia menjadikan tempat anu baiti jannati tempatku adalah surgaku. Hartosna di surga teu aya bening ceweng, di surga teu aya papasehan, di surga tempatna jalma-jalma anu meunang nikmat jeung kabumaha. Maka semoga maksudna Kanjeng Nabi mengeluarkan sebuah keterangan baiti jannati hartosna, suami geus capek di luar berbagai macam permasalahan, maka ketika pulang ka imah capekna anu di luar, pusingna anu di luar, maka begitu datang ka imah merasa seakan di surga hartosna. Di rumah urang saena menikmati kehidupan anu sesungguhna. Maka ku hal sarupi itu semoga bukan hanya Pak Khalid Ahmad, tapi termasuk urang nu hadir sadayana ya. Semoga rumah-rumah urang saya jadikan rumah anu betul-betul janten hunian yang dak barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Membungkar bayi tempat nyandang permasalahan, semoga pulang ke tempat dicabut permasalahan jadi rumah Allah Subhanahu wa taala. Anu kado sametan, semoga dilancarkan usaha kanggo mayar sametanana. Urang kalihna anu nuju sekolah, nuju belajar, nuju ayeuna mah santren, nuju naon bae, semoga dibarokahkeun perjalanan milari ilmuna ku Gusti Allah. Termasuk anu nuju milari jodoh, semoga dipertemukan sareng jodoh anu barokah. Kutus yang jodoh sangka dipertemukan, semoga dipertemukan keperluan anu barokah. Termasuk urang sadayana kantos sabin karyawan can diangkat menjadi karyawan tetap, semoga dijadikan karyawan tetap anu barokah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk urang sadayana anu hoyong ngabahagiakeun kulawarga, hoyong ngabahagiakeun suami, hoyong ngabahagiakeun istri, begitu pun istri hoyong ngabahagiakeun suami, suami istri hoyong ngabahagiakeun para putra putrina. Kalau sampai detik malam ieu Allah teracan memberikan jalan kamu eta, maka semoga dengan bermakmum kepada guru dan orang tua kita bersama Abahku Haji Junaidi Al-Bandari, semoga apapun cita-cita lambat atau laun terwujudkan ku Gusti Allah. Kabingahan anuku Allah dititipkan Kapak Khalid Ahmad sidareng kulawarga, perjalanan hidupna anuku Allah dipaparinan kasinugrahan, ku Allah dipaparinan kabingahan, diaku Allah dipaparinan luas rezekina. Urang oge nu hadir kaya tempat suci berarti barokah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semoga ya seluruh majlis-majlis baik yang berada di Purwakarta maupun yang berada di Karawang, termasuk semua dibarokahkan ku Gusti Allah. Nah, besok kliwonan di pondoknya, semoga urang dipapainan luas rezeki sehat badan kanggo sami-sami biasa ngahadir di istiqomahkeun ku Gusti Allah. Ucan meser oil semoga malese. Wis tepi ka sakali mau we. Promosi tuh. Ya, kenapa? Karena ini adalah sebagian amanah beliau ya. Artinya kita mendukung beliau dengan harta tenaga yang apa luar biasa, atau dengan harta kita ya, kita mah hartanya juga jauh di bawah beliau. Atuh ngabungahkeun guru urang ngadukung kana programna gitu. Urang teu biasa ngiluan anu 800 na dukung imam, tapi sahawer rencana anu ngiluan anu 800 na kanggo namanya mencapai kuota 10 dus sebulan. Lumayan. Tetapi lamun urang niatna lillah billah rasul di rasul nanti kanu jadi guru insyaallah bakal aya jalanna. Amin ya rabbal. Kana bejaya ngitung ka cape, ngitung bariwo, ngitung ka susah, ngitung pangabutuh mah hirup di alam dunia urut-urut pangabutuh. Semoga sapeda hayang motor, motor hiji hayang lunas anu itu moli nyopot deui.
Buka motor 5, nyokot mobil. Mobil yang bis ayna harus hayang beli itu. Betul. Mobil bis kaboli hayang kereta api. Jadi artinya ngitung pangabutu mandi ala dunia sepanjang urang diberi nyawa ku Gusti Allah, maka kahayang kabutu bahkan anaunya macam-macam au dibikin dina pikiran urang, maka lamun teku Allah dibiarkan, teku Allah diistiqomahkan, teku Allah dibuka hati urang sadayana, maka pimanayat, maka urang, maka Allah can bisa dengan tulus ikhlas bermakmum kepada orang yang telah betul-betul dijadikan oleh Allah orang anu tos cukup cung Allah kun ma Allah fa illam takun ma Allah fa kun ma'a mangkana ma Allah fa innahu yusiyuka ila Allah kun kudu aya aranjen kabeh ma Allah senantiasa bersama Allah rasa anjen keur ibadah keur dagang keur jualan keur naon bae maka selalu urang kudu bersama Allah sing rasa naon anu terjadi bungahna susahna bagjana jeung cilakana tetep sakabeh dan terlepas tina muhitna Allah tina kuasana Allah, maka sok sanajan secara dohir ditipu ku babaturan, sok sanajan secara dohir ditipu ku babaturan, tapi cepat hapus semuanya kembalikan ke Allah dalamun Allah direk nitukkan babaturan urang mua ayah kekuatan cungka bisa eta jalma kudungannya nyeri kudung nipu ka urang, maka didinya penyebaran penyakit hati urang sadayana. Karena inilah siang selama ini dipatuakan ku pangersa berurang sadayana padahal di Haji Junaidi Al-Badawi semoga detik malam ya barokah Allah menitipkan kata urang sedikit sehati ka urang sadayana ya Rabbal. Cita-cita manusia mah teu bisa diukur ku kekuatan, hanya bercita-cita, hanya kahayang. Nyabi wae beka dia kasih kiki boleh pangerok jangot karek tilu kali terus potong pangerok napan teh nama hayang bersih jadi kurang beres gitu nya akeun bae da potong cuma sih rek meuli deui sabu datang mah jemput ya, jadi geus pesen Grab dari rek kana motor baru dak. Jadi karunya yang nggak sih, mesin Grab, nah telepon lah Pak Ahmad, Pak Ahmad dijemputnya, alhamdulillah. Ya semoga sadayananya dibarokahkan Gusti Allah, ya, termasuk semua yang hadir baik secara langsung maupun yang menyaksikan secara langsung ya. Jadi namanya urang mah lain rek, tapi lu zaman gitunya, tapi mengikuti zaman ada hasilnya lumayan lah gitu kan. Jadi lain baik secara Facebook, Instagram maupun ayeuna di YouTube. Cuman kalau YouTube nanti mungkin enggak live streaming sekarang karena di namanya YouTube banyak aturan gitu loh. Ada bahasa-bahasa tidak layak kak gitu nanya kan itu. Jadi betul-betul sudah fit baru di upload. Ya, semoga dibarokahkeun ku Gusti Allah. Kalau sahabat-sahabat apa habis ngajarkeun urang ulah rek jadi kiai peminta, tapi harus menjadi kiai yang bisa memberi terhadap siapapun, betul? Maka kalau seandainya ada sisi-sisi yang bisa menghasilkan sesuatu, yang apa salahnya kan itu? Ini alhamdulillah, ibarat sama hampir stop lah, hampir putus asa oke. Karena milarianku tidak ada kebetulan, alhamdulillah. Nah, udah fit gitunya. Jadi bersiar lewat apapun, tetapi yang jelas urang niatna lillah billah rasul birrasul, niat betul-betul lillah karena Allah. Semoga barokah Allah dicipratkan ka urang sadayana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dan juga ya rasain nasrul mustaqim.